Oke, assalamualaikum semua. Kita sambung balik apa yang sebelumnya kita tertangguh. So, saya akan cerita baliklah dia punya metodologi. Oke, sebagai permulaan sesebuah nama web, kita perlukan dua benda ni, iaitu domain name juga hosting. Domain name yang apa, .com, .net, .org itulah, ataupun .my, .com, .my semua tu. Kemudian hosting adalah tempat di mana kita simpan data-data ataupun konten untuk laman web ataupun laman web itu sendiri. Okey. Misalnya macam package yang saya duk jual selalu lah. Okey. Space dia 5 GB. Okey, katakan daripada 5 GB ni kita kena at least kita pecahkan kepada 3 lah. Selalunya kalau macam kita nak buat untuk CMS punya website, satu-satu CMS punya website, kita kena bahagikan kepada 3 lah, untuk website, untuk database jika ada, kemudian untuk email. Okay, let's say kalau kita gunakan untuk website 10% daripada capacity 5GB ni, kemudian database 10-20%, kemudian email 70%, maka baki mungkin lebih kurang 4GB lah. Katakan saya buat website ni untuk company. So, pekerja saya ada lebih kurang dalam 40 orang. Jadi, bila ada 40 orang tu, saya kena pecahkan ataupun set kuota untuk email space. Setiap seorang mungkin akan dapat lebih kurang 100 meg. So, mana nak cukup kan? Jadi, bila Google Apps ni keluar, so saya cubalah. Cuba bahagian email ni kita tumpangkan dekat Google server. Okay, in case website kita ni down, email kita takkan down, kecuali kalau katakan domain ataupun hosting tu dah expired, dia tak boleh nak connect lah, pasal dia akan ada satu connection ataupun kita akan buat apa, MX entry dekat hosting di mana kita nak pakai address yang kita nak .com tu, tetapi kita menggunakan platform Google. Okey, boleh. So, cukup rakut untuk hari ni, nanti kita akan sambung lagi. Bye bye.